Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mendongkel bahan bonsai loa. Ini bahan bonsai loa, kawan. Dan bahan bonsai loa ini biasanya cepat sekali prosesnya atau hidupnya itu gampang. Gampang sekali, ya. Wih, ini pecah. Pecah ini, tapi gak apa-apa ya. Inilah hasil dari pendongkelan hari ini, mendapatkan bahan bonsai loa. Lumayan. Dan ini sudah dipotong, tinggal menanamnya. Sampai di sini dulu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.